Jadi kan pastikannya itu terpulang kami kan mengajukan. Saya sudah baca, Pak. Ah, sudah ya. Baca soal panggilan 16 itu. Ah, sudah. Saya semua dengar gimana, Pak? Saya baca lalu gimana? Saya sudah baca sih. Baik, Pak. Jadi yang alasan anggaran kita belum keluar ya? Iya, baik, Pak. Jadi Januari memang tidak terima awesnya. Iya. Karena memang ketika itu intinya mohon bantuan memang anggaran belum jalan. Karena itu kita tunggu waktu, Pak. Kemudian yang surat kali ini kami kan belum terima, Pak. Yang masih berapa, Pak? Surat baru cuma minta ketemu lagi, Pak. Iya. Kemudian keinginan beliau kan untuk berbagai hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi kasus-kasus perbuatan SARA. Iya. Dan memang kami program Barakes Banko itu banyak mengkomunikasikan, Pak, berbagai potensi yang berkaitan dengan wawasan di Pakan. Jadi memang tadi kami sebelumnya ngobrol-ngobrol. Kalau untuk peserta, kami perlu banyak untuk kita bawa inspiring untuk pembekalan-pembekalan, Pak. Nah, tapi untuk narasumber juga nanti kami coba untuk mengundang, Pak. Beliau bersedia di narasumber, nanti kita undang, Pak. Karena isinya memang bagus, cocok dengan Kesbang, Pak. Betul. Dalam rangka Wasbang ini yang dirasakan dari atas sampai bawah, memang agak diabaikan, agak diabaikan, agak terabaikan, memang tugas Kesbang, Pak. Dalam peningkatan wawasan kebangsaan itu aja, Pak. Bisa, jadi bisa. Bisa, bisa. Nanti kalau ada masa, tapi nanti juga kita coba sebarkan defense segala macam. Iya, jadi ada sumber. Tapi kalau defense itu barangkali agak sulit karena memang kaitan dengan rincian anggaran, Pak. Rincian anggaran kan sulit kita lurus begitu. Tapi untuk masanya kita bisa bawa ke Cipayung dalam rangka itu. Kemudian narasumber bisa. Narasumber. Ya. Perlu saya jelaskan, kami ormas tapi tidak mencari massa. Kami menyebarkan visi misi. Jadi kami ini Manula itu 9 orang, 2 itu sudah perlayan, sudah hilang dari muka bumi. Karena ya itulah perjuangan. Nah, dalam hal ini anak ya Dosbeker, Pak Kisworo itu digantikan Ibu Sias. Kalau Pak Purwanto ini pejuang lama, udah zamannya Bung Karno, wah luar biasa. Justru beliau inilah yang juga sama-sama punya visi yang mengenai bangsa ini mau ngapain. Kok ribut mulu, ya, kok urus terus yang dibesar-besarkan. Ya, mohon maaf, Pak. Jadi ini cocok betul nanti kita bisa undang ilmu-ilmu Bapak ini menjadi narasumber, Pak. Nanti kita undang, Pak. Karena kita banyak memang program Wasbang ini, Bapak bisa jadi narasumber untuk menularkan ini, Pak, kewasan-kewasan ini. Ya, soalnya kalau bagi-bagi leaflet juga menurut kami kurang juga efektif. Karena orang sekarang itu efektif, jauh lebih efektif orang membuat di BlackBerry, orang broadcast, orang send, itu jauh lebih. Daripada cetak-cetak leaflet, Pak. Cetak-cetak itu tuh kurang efektif. Stiker-stiker kita juga tidak mau mengotori Jakarta lagi. Sekarang lebih cenderung itu teknologi. Maka kita nanti ada LED sepanjang Sudirman Tamrin, misalnya kami dealnya jadi ya LED, kan ada kewajiban sosialnya ya. Itu bisa buatkan film-film pendek untuk apa, atau iklan-iklan pendek ditayangkan. Itu kasih gratis. Nah itu bisa. Oh, refret-refret terus kan kami sudah tidak mau lagi, stiker-stiker tidak mau lagi. Karena mempertanggungjawabkan anggarannya juga susah. Kita kasih uang ke Bapak untuk bikin pun, Pak, ya. Bapak kan diaudit. Begitu diaudit, Bapak masih ditangkap jaksa. Kenapa? Karena refret itu tidak bisa bukti sudah kasihin berapa orang. Kan tidak mungkin bagikan refret minta tanda terima, Pak. Itu stiker. Kita bilang, saya tempel di kampung ini. Kalau dia disobek orang, dia datang tidak ada bukti, masalah. Tapi kalau Bapak save stiker, Bapak mau foto-foto dokumentasi, lebih mahal cetak fotonya daripada stiker yang Bapak turun tempel. Dan efektifnya juga belum tentu ada. Nah itu model-model itu yang sebenarnya memang udah di Kesbangpol ya? Iya. Kesbangpol. Kalau ini tukar nomor teleponnya supaya gampang ya. Saya kira itu sih, Pak. Saya mesti satu rapat lagi, Pak. Ya, betul.
Sebelum saya lupa, Pak, ini ada olahraga. Mohon maaf, ini. Saya kegeser itu tadi ada yang dari Sarikat Rakyat Mesin Kota. Oh. Ya, Bapak kan dari jam 11 sampai jam 11.30 harusnya. Kami jadi perpustakaan buka, oh, dan kondisi buku, Pak. Oh, banyak buku-buku itu ya? Di makam. Jadi, Bapak Anu, kalau baca-baca. Ini tidak menyalai itu kan, fotokopi kan? Oh, enggak. Kita ada. Udah yayasan gitu ya? Sama ini ada beberapa film. Oh, ini loh. DVD, Pak. Iya, DVD Wayne Potter. Ini mengenai Dr. Berlin. Oke, mantap ini. Ya, ini bagus sekali, Pak. Iya, iya. Hanya sebentar, ini 15 menit. Saya ikut. Iya. Saya cuma ke sana deh. Oh, iya. Di... Kenapa ya? Buka. Oh, yang bekas lagi di orang-orang. Itu loh. Kantor Duta Besar Cina itu loh. Iya, iya. Oh. Kota itu. Iya, iya. Yang hotel. Iya, iya, betul. Lihat ini ya, ya, mengirimkan ada telepon yang banyak. Ada ya. Ini terkait. Iya. Sebetulnya ada foto-foto ya, dari zaman. Ini e-book version ya? Iya. Bisa ada pindahin ke ini punya Sulawesi, pindahin ke iPad atau. Boleh kita publikasikan di website nggak? Boleh, silakan. Sudah membuka, tidak perlu lagi kan? Silakan. Kita taruh tidak dituntut kan? Nggak. Perpustakaan Bung Karno boleh. Oh, jadi tinggal taruh saja di website ya. Sekarang baca ya. Kami juga nggak ada. Tadi mau saya kasih foto-foto ya. Tapi ini masih jelek, Pak. Oh, ini fotonya. Bung Karno masih muda, luar biasa. Ini Bung Karno berkumis malah ada. Oh iya, iya. Ini siapa ini? Anak angkat, Juami. Nah, jadi ini ini terus saat berkumis ini. Iya makanya belum ada Pak Aeroflip yang nyimpen. Ini saya ambil dari buku autobiografinya. Gak ada yang nyimpen lagi. Ini punya 2000 beres Pak. Oh, ini Pak Jokowi ini Pak. Saya sudah dapat nih Bapak kirim buat saya. Sudah saya taruh di ruang rapat ruang serba buku saya di rumah. Pak, kami mengadakan olimpiade saya tuh anak SD. Tiap tahun tuh 100.000 anak. 30.000. Dan ini sudah 8 tahun. Ini dan kita testimoni. Oh. Dan sayangnya yang juara itu dari Irian, dari Hamayana. Malah Jakarta, Surabaya enggak lah. Nah ini. Bapak bikin komik ini ya? Komik in science Pak. Oh, science in komik. Ini tiap bulan terbit. Ini sama yang Yohanes Surya beda ya? Dia salah satu anggota kita untuk fisika. Jadi saya punya matematik, kimia, biologi, 38. Dan tiap tahun Pak, yang mahasiswa itu kita selalu 2 medali emas, 2 perak. Ya, ini buat orang-orang jadi mau baca ya Pak? Ya, jadi ini kita buktikan Pak, anak Irian yang tidak ngerti apa-apa. Pak, sambil minum Pak. Iya, iya. Ini terganggu sebentar nih Pak. Ya. Oh, foto lah Bapak, tidak foto. Iya, iya.